Halo, apa kabar? Padahal kita setiap hari ketemu ya, tapi kabar itu adalah harus yang ditanya deh pokoknya. Aku lagi mau latihan, tapi latihannya masih ada waktu lumayan, jadi aku showroom di kos dulu. Hari ini aku agak dress up, karena apa? Karena nggak apa-apa sih. Kayak kadang tuh pengen kayak I wake up and choose menjadi ready. Tapi gak sih, aku pengen aja. Sudah makan sore belum? Aku baru sarapan weh. Hari ini aku makeup tapi with no foundation. Oke, aku matiin deh semua filternya ya. Karena aku... Tapi ntar bakalan itu deh. Ini eyebags-nya. Oh my god, kelihatan banget. Cheekline ya. Iya, aku baru sarapan. Aku nggak baru bangun. Aku dari tadi pagi bangun, cuma emang baru makan sekali. Jadi kita mau dengerin lagu apa? Oke, nanti aku makan. Makasih ya udah perhatian. Iya, jadi aku mulai merasa gak jadi deh, ntar gue salah ngomongnya. Eh, by the way, aku tuh baru selesai nonton Tick Tick Boom di Netflix. Kalian harus nonton, tapi itu film musikal sih. Maksudnya kan ada orang yang suka, ada orang yang enggak. Tapi aku suka banget. Aku suka banget lagu yang mana ya, banyak sih. Ini aku suka Louder Than Words lagunya. Judulnya Tick Tick Boom. T-I-C-K, T-I-C-K, Boom, B-O-O-M. Tick Tick Boom. Aku bilang katanya jam 6-an lah, kalau 6-an lewat dikit something. Guys, aku pengen warnain rambut aku lagi, tapi belum tahu kapan. Tapi kayaknya, tapi aku tuh, apa ya, kan aku kan lagi pakai silver sampo kan. Jadi, apa rambut aku kan sebenarnya udah luntur. Tapi dia jadi warna kuning kan. Nah, aku beli silver sampo itu supaya bisa melawan warna kuning yang dari lunturan rambut, warna rambutnya. Sumpah aku baru sadar ternyata aku cocokkan lipstick yang gelap atau coklat loh daripada orange. Oke Siska, stop maksa diri lo dengan hal-hal yang cerah. Aku tuh pengen lebih terang lagi weh. Maksudnya lebih, bukan lebih terang, tapi kayak lebih pucet. Tau gak sih, kayak pucet tapi gak pucet. Tips hair care, catok. Aku gak punya apa, hair care yang paling. Oh, aku tuh baru beli hair towel. Jadi aku belum lama ini beli. Udah pernah aku cerita belum sih, aku beli apa, anduk rambut. Jadi dia supaya kalau misalnya kita habis keramas, kita bisa langsung ual-ual pakai anduknya. Tapi dia tuh kayak dari microfiber gitu loh. Jadi dia kayak nggak bikin rambut rontok, mengurangi rontok, karena kalau microfiber kan nggak terlalu berat kan. Nah, jadi sejak aku pakai itu, aku jadi berkurang banget rontoknya. Eh, ada disco loh, aku belum nyanyi loh. Makasih Kak Zaki Aziz, thank you. Iya, Tick Tick Boom itu yang case-nya Andrew Garfield. Oke. Jadi anduk rambut itu emang buat mengurangi rontok sih dia. Terus kayak aku, jadi aku tuh apa ya, menemukan trik atau misalkan hal yang selama ini aku lakuin tuh ternyata salah dan aku baru menyadari. Aku tuh biasanya kalau abis keramas tuh aku langsung tidur, literally sampo and sleep, sumpah.
Jadi aku habis keramas, aku andukan ala kadarnya, terus aku tidur-tiduran gitu. Besoknya pas disisir, ambrol semuanya. Jadi pokoknya kalau misalkan habis keramas itu jangan langsung tiduran, at least duduk dulu atau enggak tunggu rambutnya kering setengah, dan jangan disisir sebelum kering. Nah, aku tuh gak sakit kepala, aneh gak sih? Kan kalau misalkan apa, ada orang yang misalkan dibawa tidur, bekas keramasnya sakit kepala. Aku masa enggak ya? Apa gua kulit badak banget ya? Kenapa rambut gak boleh disisir kalau lagi apa namanya basah? Karena rambut kan jadinya volumenya berat ya, karena kan ada airnya. Jadi kalau misalkan kita sisir tuh dia jadi rapuh, jadi gampang melehoy gitu, jadi gampang rontok. Tapi kalau emang rambutnya kuat banget ya gak bakalan rontok. Cuma kalau aku kan panjang nih, apalagi kalau misalkan yang punya rambut panjang gitu. The louder, the louder, the word. Aku nemu kutek, aduh ini tuh kutek asal-asalan sumpah. Jadi aku baru beli, bahkan ini di Indo April ya. Kayak tadi aku belanja karena pewangi baju aku habis. Aku belanja terus kayak, lah warnanya lucu coklat. Aku tuh lagi suka banget warna-warna kayak gini guys. Kayaknya aku bakal mengubah isi lemariku dengan warna kayak gini deh. Kayak warna yang netral, kayak hitam, putih, coklat, beige, nude, abu. Ya itu mah kayaknya semua warna gue suka ya. Cuma ya gitu dah. Thank you Ape. How's your day? Kegiatan aku tadi aku ceritain di PM. Terus tadi aku ya gitu deh. Iya, jadi kayak warna netral kayak earthy tone gitu loh, earthy tone. Tapi emang bener kalau warna bumi itu yang netral gitu kayak hijau lumut, coklat, putih. Pakai vitamin rambut apa? Aku ambil ngasal di food hallway. Hai Kazaki Aziz, aku baru pertama kali lihat Kazaki di showroom aku ya. Welcome. Cie, posisi pertama loh. Oh, warna bumi, iya. Art lovers banget. Eh, by the way, laptop aku namanya Arti. Aku belum ngasal ya kalian. Oke ya, aku mau kasih tahu hasilnya yang aku ituin. Ini alay gak sih? Kayak aku kebanyakan naro stiker deh. Kayak keterusan gitu ya. Gitu deh. Erzi, namanya Erzi. Gitu deh, pokoknya kalau haircare aku gak ada haircare yang khusus. Kayak misalkan pakai serum dulu terus pakai apa, gak punya. Karena orangnya mager untuk cari tahu. Bahkan aku skincare, kemarin aku kan ketemu Jinan ya pas sebelum latihan. Abis tuh aku bingung tuh mau cari skincare. Tapi aku bingung mau cari skincare apa kan. Terus kayak aku bingung karena aku tuh orangnya tuh males cari, males research. Gue tuh orangnya emang males emang ya. Jadi aku tanya Jinan, Jin, menurut lo gue pakai beli apa nih gitu. Di sini nggak hujan tapi tadi pagi kayak hujan deh. Kalian hari ini udah ngapain aja guys? Maksudnya udah di rumah atau belum? Maaf ya, keterusan.
sih. Makasih Fujita-sang. Kupingnya pamerin nih. Kurusan atau emang aku kelewat eser kamu terus sih? Hah, aku kurusan? Demi apa? Terima kasih, Kak Dadon. Eh, gue dikasih disco jadi pengen nyanyi deh. Nyanyi apa kita hari ini enak ya? Thank you disco-nya. Aku belum ngulik kalau lagu dari Tik Tik Boom ke akustik. Nyanyi yang upbeat, let's go. Lagu upbeat tuh apa? Emang Siska tuh gak bisa banget. Pembendaraan lagunya tuh cetek gitu. Gimana sih? Katanya pengen jadi singer. Lagu yang upbeat apa? Kalian dong request. Aku gak tindik by the way. Ah, jadi ketahuan deh. Padahal aku pengen keren loh. Ini anting jepit. Takut aku ditindik. Sebenernya pengen sih, cuma kalau misalkan ada alternatif yang kita gak harus ditindik, kenapa enggak? Ya gak sih? Ya gak? Oh, the greatest showman, you're still the one. You're still the one-nya Shania Twain. Sumpah aku pernah belajar lagu ini buat nyanyi di nikahan orang, tapi kayak aku gak jadi nyanyi deh. Iya kan, bener kan? Eh, tindik lidah gak mau Together someday. Ah, bukan gak jadi nikah orangnya, aku gak jadi nyanyi. Woi, amit-amit. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Pas bayi ditindik, ini kan ditindik. Ngomong Thailand dong. Sawadika. Sis nyanyi lagu islami. Waduh, aku belum belajar nih. Lagu Thailand. Oke. Semangat kalau gini. Bentar ya, lagu Thailand. Kan lagu Thailand kan banyak yang upbeat. Aku nyanyi lagunya. Ini lagu pertama kali aku cover lagu Thailand ya. Jaelah. Siska. 1, 2, 3, wede. Oh, semangat. Ini gak sih? Ini gue dapet dari mana sih? Aku bahkan lupa aku ini instrumentalnya dari mana, weh. Oh, aku tahu. Kayaknya dari orang yang sama deh sama yang bikin yang Tugan. Ya udah kan gue bisa nyanyi di sini ya, aneh.
bener, aku ada speaker, ada speaker, ada speaker. Bentar ya, bener ya. Kita bakal sering-sering konser. Connected. To cry in irony, my do what to come to a pension and take a pie. I pen por pung an to my pung an to shun my cow chai. Thank you, Fujita song. Tony, me tonight, who chai. Chepancho chetara kwam tang chai Tidang shen leta hemai glai glai Ta shen kit waman tuk lao ngai Tarao dai rak gan Mea kai kai makan gan Koyu kan 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 Pai tenai mi te kakon mi shan Temai tong pai mong glai Kahan Hat to me right the candle got a wish la ta go come me come rock come to me tell me shan yo brother ku kan Indonesia mungkin kebetulan atau bukan ku tak tahu satu yang ku tahu kaulah pemilik hati takdir yang pertemukan kita kau dan aku semakin dekat jika ini memang cinta aku bahagia jangan ada yang lainnya di antara kita pastikan selalu bersama tak perlu yang lain tak temanku saja dan bila ada sesuatu yang kita rasakan ku harap itu cinta kau milikku selalu selamanya. Pastikan selalu bersama tak perlu yang lain tetap mataku saja tak hak cemirai di kentang kau rawat syalah tak kau kawai mika kamu rak kan tenang tak mishan yu proragu so ide lo sih, so ide banget ya waktu itu gue mikir apa dah. Tapi ya aku suka sih lagu ini, aku suka nyanyiinnya. Ada yang kugan juga nih ya. Ini masih hafal nggak ya aku? Nggak tahu deh. Oh, hey.
udah mulai ngasal nih. Thank you Puji Tasang. Kita cari liriknya dulu ya. Forever I want you can come my town I am good to me dai la wa to shan mai mi ta nang tan ning ai la mot la wa tan nan ta la wan man pen shan rai kon shan mi ta ma nan gan bai kon mai xin ta ta cha tong hai bai go ko hai man ta rai yao yang ku ga ngegas nih di sini. Thank you. Still together. Thank you, Calvert. Bagaikan lagu yang selalu aku nyanyikan, semakin lama semakin indah karena ada. Tapi hampa bila kau tak ada. Hanya kau yang buatku menangis. Hanya kau yang buatku tersenyum. Kau buatku tak bisa sendiri. Takkan bisa hidup tanpamu. Forever I want you bersamaku selamanya. Tak bisa ku bayangkan bila hidup tanpamu. Ku sudah lupakan waktu yang telah berlalu. Selalu hanya untukku. Tak sanggup bila ku tanpamu. Kita akan bersama selamanya. Pengen deh suatu saat nanti aku tuh pengen banget bisa nyanyi lagu ini live, ngerti gak sih? Kayak aku pengen banget bisa nyanyi lagu Thailand aku cover tuh live, tapi di mana nggak tahu kan. Kalau misalkan ada kayak event Thailand gitu mungkin gak sih mereka kayak undang guest star, misalkan kayak ada gathering apa terus kayak mereka undang guest star gitu, aku seneng banget tuh ya. Misalkan ada gathering Bradwin gitu, gathering doang, gathering ini nggak usah ada Bradwin juga nggak apa. Terus kayak misalkan ada selingan gitu, iya aku seneng banget sumpah. Amin ya, semoga ada. Di konser graduation, oh tenang. Nanti kalau misalnya aku graduate, last show-nya, aduh ntar aja deh ngomonginnya. Kayaknya kalau misalkan aku last show, aku bener-bener kayak campur-campur deh bahasanya. 70% Indonesia, 30% Thailand atau 50-50 mungkin ya. Bahasa MC-nya pun juga deh kayaknya. Gak boleh graduate. Kenapa gak boleh graduate? Siska grade 2 hari, 1 khusus konser solo. Wih, bukan lagi 7 hari 7 malam deh gue. Canda ya, bercanda, santai weh. Iya, jangan, jangan. Si cara baca lirik Taran gimana? Sebenarnya dia kayak kalau misalkan aku tuh coba ngomong satu kata Mi. Misalkan
Ini kan tulisannya misalkan Kemeru Cemai gitu kan. Tapi ini tulisannya di liriknya misalkan Gor Mai Ro Tumai. Nah itu kita harus dengerin sampai dengerin lagunya. Biasanya aku dengerin lagunya sampai kecepatannya tuh bener-bener yang minimal banget, yang bener-bener kayak Gemairutamai. Ngerti kan? Lah kok gue mirip deh sama kalau misalkan lagu dilambatin. Ngerti kan? Terus kan aku kalau misalkan aku kan waktu itu aku tanya juga sama Ayu. Sekarang aku belum tanya sama Ayu lagi weh kalau cover lagu Thailand. Takut ngerepotin gue. Tapi enggak sih kayaknya, enggak mungkin ngerepotin lah. Nulis bahasa Thailand gak bisa aku. Ya kan mirip kan? Mirip gak coba aku lagi ya? Tani temang temai ru temai. Kayaknya emang talenta aku ya weh. Kayaknya aku talentanya niruin lagu TikTok. Suara TikTok sound effect yang Hai guys, aku gimana nih? Sama ini deh. Ya aku nge-lag. Demi apa sih gue nge-lag? Udah slow motion nge-lag lagi. Sebuah talenta. Helikopter. Dududududu. Gimana sih helikopter? Kalau helikopter aku taunya kayak yang Sofia Vergara ngomong. Tek. Hau, I see. Gitu. Dia misalkan kalau talent tuh biasanya dia kayak ada kata yang kayak kayak dicungkil. Apa sih bahasanya misalkan kayak Kemeru Cemai. Jadi kalau misalkan kita kan kalau misalkan di Indonesia mungkin harusnya Kemeru Cemai. Kayak kita i-nya pasti kita di belakang gitu. Tapi kalau talent tuh kadang ada yang di tengah tuh udah naik. Sumpah, tau lah ya gimana. Yang kayak Kemeru Cemai. Jadi i-nya tuh ditahan. Ton, terus dia n-nya misalkan ada ton. Nah dia bukan ton, bukan gitu, tapi ton. Jadi n-nya tuh ditahan banyakan. Aku sotoy sih, tapi kalau misalkan aku belajar kayak aku menyadarinya, oh kalau misalkan bahasa Thailand atau nyanyi Thailand tuh banyak yang gitu. Webinar loga Thailand. Mei, iya, bukan Mai. Kalau kita kan Mai, dia Mai. Terus misalkan ada tonition mong cemai gitu. Ini tonnya tuh bukannya ton. Kalau kita kan n-nya di belakang, kita abisnya di belakang ton. Tapi kebanyakan kalau misalkan sependengaran aku nih, sakit. Au, gitu. Tony mong cemai men cikai. Itulah pokoknya lah ya. ini tuh bukan ditindih. Coba ya aku lihat. Tapi ini sakit beneran. Au. Nih, ini tinggal dicopot gini doang. Kita pasang. Itgi hombik. Unah. Apa itu itgi hombik? Ini tinggal di klek gini aja. Au, nah. Terk, udah kepasang. Kalau kalah tuh apa? Oh, aku tahu kalau kalah tuh yang kayak alak gitu enggak sih? Kuping aku dia merah. Iya, sumpah kupingku gampang merah, weh. Aku gak mau, aku takut ditindik, takut sakit. Tapi enggak sih kayaknya. Tapi gak mau. Ya gini kayaknya di piercing ya? Enggak, aku gak piercing weh. Ini banget cuma anting jepit, ini anting dicelipin doang gitu. Tapi biarlah orang yang gak nonton showroom aku tahu kalau misalkan aku di piercing, oke? Okay? Okay, guys. Oke, okay, aku kasih tau aku gak di piercing disini doang. Tapi kalau misalkan di Instagram kan aku suka gini-gini nih. Let them know that I did the piercing. Coca-Cola. Aku nyebut.
okay, stays between us aja ya. Oh iya, nanti ada yang rekam ya. Guys, aku tuh ya sebenarnya sampai sekarang tuh banyak, bukan banyak sih, beberapa, tapi nggak berhenti, ngerti gak sih? Misalkan aku misalnya lihat kayak komentar aku di showroom gitu, oh ya terjebak gue, maksudnya ada orang yang kayak menyayangkan karena di showroom aku misalkan yang nonton nggak banyak, padahal misalkan isinya seru, misalkan nyanyi-nyanyi, padahal itu juga gue kan nggak tiap hari, kan aku nggak tiap hari gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa sih, maksudnya nggak semuanya tuh dihitung dari quantity gitu. Tapi ya mungkin emang, tapi tuh ngaruh nggak sih gara-gara aku taruhnya di kategori music, itu ngaruh atau enggak sih? Nah sebenarnya aku tuh ngomong apa ya, kalau misalnya aku ngomong kayak gini, aku takutnya kayak orang-orang kira, ih lo kok gampang terpengaruh sih, atau misalkan lo tuh udahlah sis, lu udah kayak di titik ini, lu harusnya nggak peduliin lagi apa kata-kata mereka. Cuma itu tuh sebenarnya bukan itu, sama sekali nggak mengganggu aku sih, cuma aku kan Pisces nih. Iya, 2021 masih berkaitan tentang zodiak. Ini bercanda aja, maksudnya ini kayak santai aja, maksudnya apakah aku harus berpikir tentang itu atau enggak, weh? Enggak kan, maksudnya kayak ya we're just having fun, ya nggak sih? Dan kalau misalkan mau nonton live, ya itu emang pilihan orang gak sih? Kalau misalkan emang mau nonton, ya nonton. Kalau enggak, ya udah jangan dipakain. Apalagi live showroom dan kita tiap hari ketemu, gitu. Misalkan kalau misalkan aku nih, ada banyak banget 1 GMM live. Dan aku harus milih siapa yang aku mau nonton. Ya pasti aku milihnya kayak yang istilahnya bukan aku milih-milih. Tapi kan aku pasti kayak misalkan, ah kayaknya hari ini gue pengen nonton Art Mix deh, besok gue deh baru nonton Omnon gitu. Ngerti gak sih? Iya gak sih? Gitu loh. Jadi, apa ya? Ya maksudnya emang pasti bakal ada sih. Maksudnya, pasti tuh semua aspek tuh pasti bakal dikaitkan dengan itu gak sih? Istilahnya kayak jumlah. Dan maksudnya, aku bukannya, aku tuh gak mau maksud menggurui ya. Maksudnya kayak sebenarnya the world is so big. Weh, maksudnya gak semuanya atau gak semua hal kecil dan besar, ada hal-hal yang bisa dikaitkan dengan aspek yang orang-orang ngomongin, misalkan kayak jumlah. Tapi banyak juga hal-hal yang gak harus dikaitkan dengan inti yang sama, ngerti gak sih? Gue ngomong apa dah? Gitu dah. Gitu, we love you all the way, I love you too, weh. Aku tuh tahu banget kalau kalian itu selalu sayang sama aku dan aku sayang banget gitu loh. The world is so big, kalau earth big. Gue pikir ya, maaf banget. Aku tuh parah banget nih menjebak. Dream big dream. Big dream. Mending kita dengerin lagu aja enggak sih, bro, daripada gue tiba-tiba ini kan. Ayolah. Coba kita denger lagu yang lain deh ya. Ya ini aja coba ya. Iya, tergantung selera orang kalau nonton showroom kan, benar. Jadi kalau misalkan ada yang misalkan jumlahnya misalkan gak sebanyak sama yang lain, itu berarti bukan kayak dipandang kasihan ya dia gini. Gak, sumpah, no. Kita harus bisa mengubah pandangan kita sih tentang itu. And I hate when people say kasihan ya sis. Oh my god, sumpah. Nggak mau. My favorite, Fujita Sung, you like this cover? Okay, I will sing this song for you ya. The title is Skyline. Okay, let me play again, restart. Kita, aku cari lirik dulu ya. Skyline lirik. Bilkin. Ini kali ya. No. Angin.
Coba ya, kita menyanyi sebelum aku berangkat latihan, oke? Okay? Kalian suka nyanyi lagu Ghibli, ya gak sih? Oh my god. Bikin ini karena aku ingat aku bikinnya gimana. Jadi waktu itu aku lagi di kampung. Aku lagi di kampung awal tahun 2021 ya. Terus aku lagi di kampung, waktu itu di kampung tuh lagi hujan. Hujan gerimis, tapi aku bingung dan itu kayak sehari sebelum aku pulang ke Jakarta atau 2 hari. Dan tau gak sih kalau misalnya kita pulang kampung ketemu keluarga terus kita kayak harus berangkat ke Jakarta lagi buat beraktivitas, tuh rasanya kayak agak sedih tapi buat ngungkapin tuh susah gitu loh. Akhirnya aku emang pengen apa, pengen ini kan cover lagu ini. Jadi waktu itu aku daripada bosen dan aku tenggelam dalam kegalauan, jadi aku bikin. Sebenarnya ini makanya gak terlalu clean, dia ada gerimis sedikit. Dari handphone waktu itu, aku belum beli mic waktu itu. Terus waktu itu aku take videonya di rooftop, itu di rooftop. Selfie sendiri. Serius. Jadi kalau misalkan aku bikin cover sendiri yang misalkan gak dibantu, atau misalkan aku produser sendiri misalkan dari kamar aja gitu lah ya,
aku tuh selalu lihat kamera. Ini aku lihat kamera kan. Nah, aku ini enggak lihat kamera. Nah, biasanya lebih nyaman tuh kalau misalkan kita enggak lihat kamera, tapi kalau misalkan cover sendiri apalagi selfie itu tuh enakan kita lihat kamera. Gimana caranya aku supaya tahu kameranya di sini? Aku ambil dari eyeshadow. Terus aku taruh dikit di dekat kameranya. Kayak di sini. Di atasnya dikit. Jadi misalkan itu kayak misalkan ada setitik oranye, oke di situ mata gue harus lihat. Karena kalau misalkan dari jauh kan kita enggak tahu nih kameranya di mana. Kayak bu, apa hitam sama-sama hitam gitu kan. Gitu. Jadi aku enjoy, aku suka banget. Aku suka merepotkan diri aku sendiri. Aku suka, I love singing, I love to sing. Ya, aku cuma cerita doang sih. Karena enggak tahu, aku selalu have fun kalau cerita dengan kalian kayak langsung apa energinya tuh langsung nambah gitu loh. Oke, kayaknya aku emang harus benar-benar berangkat latihan sekarang. Edit video sendiri. Tapi masalah kalau cover kan nggak terlalu susah kan edit videonya. Kayak kita nyocokin audio sama visualnya doang. Show apa screenshot tuh guys, kita udah lama gak screenshot. Thank you Fujita-san, arigatou gozaimashita. Hai Kak Albertus, terima kasih banyak ya. Kak kesayangan aku, terima kasih. Kak Abkusik juga thank you. Kak Dadon thank you banget. Kak Andi Katikalism. Oh, sekarang aku tahu Kak Katikalism ini namanya Andi kan. Kak Devin terima kasih. Kak Zaki terima kasih banyak. Kak ini Kak Peyek ya, thank you. Kak Cinderella Katikalism terima kasih. Kak Pilar Aji terima kasih. Kak Hanif terima kasih. Kak Brilly thank you. Thank you, love your voice. Ah, thank you so much, Fujita-sang. Thank you. Okay. Aku padahal lagi mood buat curam lama. Jangan lupa nanti showroom aku ya besok-besok. Tapi gak tahu sih, soalnya kadang-kadang aku ada konten, kadang-kadang enggak. Kalau misalkan kalian bosen dan lihat aku bosen, terus aku cuma diem doang di showroom. Misalkan kayak ngomong tentang random, yaudah, nonton aja. It's free. Nanti malam lagi kalau mau, enggak, ntar bosen loh. Oke, yaudah aku berangkat dulu ya, aku berangkat ke latihan dulu. Terima kasih semuanya, kawan-kawan baikku. Dadah, hati-hati ya. Aku dong hati-hati. Maksudnya, hati-hati juga kalau misalkan kalian lagi beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, bye-bye. See you di video call hari Sabtu minggu depan. Minggu ini. Dadah.